Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Cion kembang, oi kenalan karo inyong, jadi moblem-moblem, oh ayu nih. Pagi-pagi udah ada tamu aja, siang adikit kena ngapa, untung lagi nyapu, Jen. Ibu, mari silakan aja, Bu. Iya, iya, mari itu. Eh, Tante, apa kabar? Baik. Ih, sekarang Adit udah besar ya. Mas Tanto mana? Kok gak ikut? Ada ini Mas Tanto lagi ada bisnis di Singapura. Eh, Yul, Tante mau titip Adit nih. Nanti kalau Tante pulang dari kantor, Tante jemput lagi. Oh ya? Iya. Maklum, pembantu lagi pulang kampung. Ngomong-ngomong, mau kemana nih? Rapi banget. Ini Tante, saya mau pergi. Nanti sekalian aja bareng ke depan. Oh iya, boleh. Gak apa-apa. Eh, Cil, nih kenalin. Hah? Ini namanya Adit, saudara Mbak. Oh, Adit. Kenapa? Nama saya Ucil. Ucil, Ucil bisa main perang-perangan nggak? Bisa dong. Oh ya, kebetulan Ucil punya pistol-pistolan. Kita main perang-perangan di atas yuk. Ya udah, kamu ajak ke dalam. Terus kalian kenalin nih sama Mbak Sandra dan Mbak Lisa. Ya. Ya, ya. Yuk, kita main. Yuk, Tante, yuk. Yuk, siaran. Kalau pakai topi caping, sampean jadi percaya diri. Wah, Adit Preti. Halo, Preti sayang. Sayang, segala ngapain sih? Loh, walaupun kita udah putus, tapi kan Bang Samson masih sayang. Gimana, Pret? Kalau kita sambung lagi? Benang kali disambung. Sorry ya, Preti udah resmi sama Ucil. Jadi, cinta Preti gak bisa dibagi-bagi. Loh, kok Preti mau-maunya pacaran sama si Ucil? Dia kan tuh anaknya nyebelin, Pret. Biarin, mau apa? Daripada kamu pakai topi gituan, gembel. Hah? Sialan. Gara-gara topi caping ini, Samson dibilang gembel. Mendingan kentang ke rumah Ucil aja. Ah, Samson buang aja deh. Apaan tuh? Suara meledak? Biarin aja, Pret. Paling-paling juga kena batu atau puun. Gosong deh kentang. Pasti ini kerja si tuyul burik itu. Wah, iya. Itu topi caping si bos ya. Gawat. Lagian sih juga pakai dibuang segala. Bentar ya, Pret. Samson cari topi caping dulu ya. Si Adit sama si Ucil lagi ngapain, San? Lagi pada main perang-perangan. Tahu nggak, Mbak? Kamarnya berantakan banget. Ya, biarin deh. Yang penting si Adit nggak rewel. Ya, tapi yang capek kan untung, Mbak. Lu kamar udah dibesin, berantakan lagi, oh. Ya, nggak apa-apa lah, Tung. Sekali-sekali kan mereka juga nggak tiap hari. Iya, Mbak. Adit katanya udah bosen main di rumah terus. Iya Mbak, Adit ingin main di taman. Ya udah, jangan lama-lama. Kamu kan nanti mau makan siang ya? Ya tenang aja, yuk Adit. Hati-hati ya Cil. Mana ya topi caping jatuhnya? Hah? Eh Sam, lo yang lempar topi caping itu ya? Iya. Yeah. Ah, syukurin lo, gosong-gosong deh lo. Jalan lo, nih rasain. Ah. Gosong juga deh lo. Satu, satu. Gosong maling deh, Samson. Adiknya mana, San? Nih, Mbak bawa mobilan sama topeng. Adiknya lagi main di taman sama Ucil. Loh, kok dikasih main ke taman sih sama si Ucil? Dia itu kan, aduh, pokoknya kacau deh. Kacau gimana, Mbak, maksudnya? Soalnya kalau ditinggal sendiri kan dia takutnya nggak bisa pulang. Eh, Tung, kamu cari ke si Adit ke taman. Topengnya untung bawa aja, Mbak. Ini buat si Adit, Mbak. Wah. Ini untung dah. Kebanyakan gaya kamu. Boy, kayaknya anak itu anaknya orang kaya, Boy. Bagaimana kalau kita culik? Iya, Cie. Iya. Tapi kita lihat dulu skin kita. Ada orang lain gak? Sekarang main tak umpet yuk. Yuk, udah gitu. Baru main tembak-tembakan lagi, ya. Ya. Sekarang aku ngumpet dulu, Cie, lah. Iya, sini. Makan ya. Oke, udah belum, Dit? Saudaranya Mbak Yu. Waduh, Pret. Samson pam-pam kemari, Pret. Mereka bawa topeng, Cil. Mendingan kamu kabur aja, Cil. Oh iya, benar kamu.
Halo, Yayang Preti. Dasar tuyul legend. Hah? Senangnya pacar dulu. Ayo kejar, uci lihat, cepat. Oke, bos. Wah, yang satu lari, Jack. Wah, kayak tuyul yang ini aja, Jack. Ayo, oke. Wah, Adit pingin diculik nih. Tapi Preti nggak bisa bantu loh. Mendingan Preti kasih tahu uci aja. Jangan, jangan! Mau dibawa ke mana? Diam kamu. Jangan! Tembak langsung bos, pakai sinar penghancur. Serap. Masuk dalam tanah Son. Tapi tidak putus asa. Lari ke lubang semut pun akan nyong kejar terus. Serap. Tembak terus bos, biar dia gosong dalam tanah bos. Serap. Wah, enak aja lagi. Sialan kamu Sil. Rasakan nih. Serap. Loh, kok Samson sih kena? Temennya sendiri yang kena tembak. Tahu nih, si bos gimana sih bos? Rasakan kentut kuda Nil. Kalian berdua tuh kalau hangus kayak ini nih. Kayak monyet dong. Iya, baru sadar ya. Bos, Samson kayak monyet bos. Goblok kamu. Kamu dikatain monyet, mau. Kamu kan binatang berarti. Hah? Enggak bos. Ya makanya. Aman deh, anaknya lu gue masukin mobil ini. Jadi, tidak ada orang lain yang bakalan tahu. Oke. Kita tinggal minta tebusan sama orang tuanya. Hah? Beres. Oke, jalan. Ya ada orang. Wih, mas, sebentar mas. Anu, untung mau numpang tanya boleh? Ah, ganggu aja ini orang. Siapa sih lu? Anu, pakai topeng segala. Ayo sana pergi. Iya mas, numpang tanya sebentar mas lah. Sebentar. Untung ini nyari ini mas. Saya nyari anu Adit sama Mas Ucil. Ya. Ya, pasti enggak kenal ya Mas Ucil, enggak kenal ya, enggak kenal. Kalau Mas Ucil itu orangnya kecil banget, tapi gundul. Nah, kalau Adit, orangnya kecil juga, tapi ada bulunya, Mas. Kok bulu? Misalnya, anu maksudnya ada rambutnya, Mas. Oh, itu tuh ada tuh, main jauh sana tuh. Kira-kira 7 km dari sini. Oh, 7 kilo? Gimana sih kamu? Kan mainnya bareng sama kamu. Kamu gimana sih, Cil? Jangan-jangan Adit ini nyasar lagi. Udah, Cil. Susulin aja, guys. Untung juga susulin taman. Yaudah, guys. Yaudah, mbak. Pergi dulu ya, mbak. Bos, rujak pedes, bos. Aduh. Tapi enak kan, Son? Matanya seger, Son. Gincelong-gincelong. Terang kayak lampu neon. Matane tidak jadi tidur. Karena apa? Pedes, Son. Jadi melek terus. Ayo, Son. Ke rumahnya si Ustil Marusil. Ayo. Oke. Aduh. Sakit perut, bos. Samson, bos. Aduh. Payah kamu. Baru makan rujak begitu aja sudah pedes begitu. Udah sakit perut lagi. Aduh. Anong, melu-melu, Son. Aduh, bos. Udah sakit, Son. Si bos mau les juga, kan? Iya. Bos, ayo bos, nyari suci bos, kita keburu merojol nih. Kok cari Ucil? Kamu goblok banget nih. Lihat cari itu dong, apa? Kose, apa? Toilet. Ayo, Son. Aduh. Iya, Mas Ucil ngomong begitu, bos. Ayo, cepat. Aduh, petangin arah, Son. Aduh. Mas Ucil. Adit. Jod. Non, dia mainnya. Untung udah nyari muter-muter kayak gang. Sih, kayak baling-baling kok orang ketemu, Jod. Oh. Oh. Jod, malah ngantuk, Jod. Oh. Bodo amat, tidur aja loh. Temu apa orang bodo amat loh. Si bos ada-ada aja dah. Perut lagi mulus, suruh ngambil topeng. Wah, siapa nih? Kalau gak salah nih, pembantunya Mbak Yul yang bego itu nih. Enak aja, main paket aja loh. Tuh, topeng nanti. Wah, anak topeng nanti. Wah, udah di sini. Oh. Wah, topeng kaget-kagetin aja. So, berarti tidur aja kok. Berarti, Ucil, kamu itu kemana aja sih? Si Adit kan diculik. Apa? Diculik? Aduh, bisa kacau dong. Dan penculiknya yang itu tuh. Tapi mana Aditnya? Mungkin di dalam box mobil itu, Cil. Coba kita samperin yuk. Yuk. Boy, sekarang kita hubungin keluarganya.
terus kita minta tebusan yang banyak. Oke, Jay. Mereka minta tebusan yang banyak. Wah, dasar penjahat. Pret, pintu boxnya juga dikunci. Gimana ya? Aduh, Tante Linda datang lagi. Adiknya belum pulang. Halo, Mbak. Lagi pada santai nih. Iya. Adit kemana, Yul? Lagi main di taman, Tante. Oh. Iya, si Ucil juga lagi nyari. Aduh, loh, kok dicari, Yul? Emangnya Adit hilang apa? Enggak, mungkin lagi sebentar lagi juga pulang, Tante. Oh gitu, nggak apa-apa. Ya udah, Tante mendingan istirahat aja dulu, oh, ya. Oh iya, ya. Iya. Ya udah, kalau ada apa-apa ya sama Adit, awas ya. Aduh, kok kalian ngasih sih si Adit main di taman? Eh, Yul Burik. Pasti kalian mau ke rumah Ucil ya? Sialan lu, Tang. Ngatain kita tuyul burik. Eh, Tang, asal tahu aja ya. Kita bukan tuyul burik. Tuyul buluk. Ya kan, Bos? Ya. Ya, pada beo, Son. Pribet sih. Huh? Eh, burik sama buluk sama kan? Sama jelek ya? Kamu jangan ngeledek kamu, Tang, ya. Rasakan sinar penghancurnya, Nyong. Stop! Mana sinarnya? Loh, mana sinarnya? Sinarnya tidak keluar, Son. Kalau kagak keluar sinar, Bos, hantem pakai kentut kuda nil. Biar dia denger. Mana asap ya? Mana asap ya? Kok tidak ada asap ya, Son? Mendingan rasakan saja asap api kentang. Kabur! Fred, kamu ambil kunci box ini di mereka. Cepat ya. Halo? Saudara ibunya Adit ya? Bukan. Saya masih perawan, Mas. Maksudnya saya saudaranya. Ibunya masih tidur. Memangnya Mas siapa sih? Saya penculik. Dan Adit ada di tangan kami. Hah? Lantas apa yang kalian inginkan? Kamu kayak nggak pernah lihat di film aja. Ya uang dong. Goblok. Pokoknya anterin uang 200 juta. Hari ini juga. Kamu nggak percaya ya? Cek, ambil anak itu, cek. Dan saudara dengar suara anak itu. Woi, kosong, woi. Lari, woi. Woi, lari. Woi, woi. Si Adit kenapa, Mbak? Adit diculik, San. Hah? Diculik? Siapa yang diculik? Adit, Tante. Hah? Tante? Aduh, Tante. Aduh, Mbak, tolong, Mbak. Tante. Lo pribin urusannya, Son, kalau begini, Son. Masa topengnya tidak bisa mengeluarkan kentut kuda nil sama sinar, ha? Kagak tahu, Bos. Bos, Mas Ucil sama Mas Adit kemana ya, Son? Bingungin orang, oh. Sialan, Son. Itu kan topengnya Nyong, Son. Sing dipakai pembantu Mbak Yul. Pantesan topengnya tidak manjur maning ini. Bos, kali gitu Samson salah ngambil, Bos. Pokoknya, kok itu harus ketemu Mas Adit sama Mas Ucil, loh. Biar tubek terus taman ini, oh. Son. Dua, Bos. Apa tadi meledak ya? John, wih, tadi untung lihat sinar keluar dari mata topeng ini. Gara-gara pembantu goblok, Son. Kosong maning hadirin, Son. Aduh, Son. Untung sakti ini topeng, John. Lu untung pakai lagi, yuk. Kok yang keluar cuma asap doang, oh. Wah, kayak gitu hebat, oh. Mbak Yul bisa beli topeng ini, oh. Kejar-kejar. Boy, dia lagi, Boy. Mereka itu penjahat, mau menculik Adit. Oh, penjahat. Biar untung yang ngadepin Mas Ucil, tenang. Ayo. Yo. Nih, ayo. Ayo. Hei, badan kayak Lydia aja pakai jaga silat segala. Ayo, lawan dong. Gua tiup, layang lu. Jangan anggap enteng badan untung. Udah, maju, habisin. Untung layangan apa? Gua benar-benar mau melayang lu ya. Awas lu. Ayo, ayo. Kok bisa meledas? Kosong, Mas Ucil, tolongin tuh, Mas. Kamu kok bisa ngeledakin mereka sih? Wah, ini sih topengnya Pam-Pam nih, kamu dapat dari mana? Pam-Pam siapa? Itu beli Mbak Yul dari pasar, Mbak Yul tadi. Kita kok bisa meledak ya, Cek? Sama orang itu, Cek? Iya, itu mungkin bukan topeng sembarangan itu. Masih aja kali ya. Ah, kebetulan ada Pam-Pam. Hei, kenapa ini? Ini, Pak, mereka tuh penjahat. Menculik Adit nih. Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Betul. Kalian melakukan ini. Aduh, tolong, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Pak. Tolong, Pak. Ampun, Pak. Tante. Minumnya, Tante. Saya
mau minum. Saya mau anak saya Adit. Tante, itu dia Adit sama untung sama Usia. Anakku, Adit. Loh, katanya si Adit diculik. Kok bisa sama kamu sih, Cil, sama si Untung? Iya, Mbak. Tadi Untung aja ada Untung, Mbak. Jadi penjualannya Untung. Gajar pakai ini, Mbak. Tuh, tuh, tuh. Eh, jangan, jangan. Bisa heboh. Kenapa bisa heboh, Cil? Gini, Mbak. Mukanya Untung kan udah hancur. Ntar kalau dia pakai topeng ini, tambah hancur lagi mukanya. Kamu kirain apaan? Kamu jahat deh, Cil. Son. Ya, bos. Nyomong rebut maning topeng itu. Pasti ada si Cil. Nah, sekarangnya mau ngumpet di dalam tanah. Nanti kamu teriakin, Ucil pasti keluar, oke? Okay? Oke, okay, bos. Kamu kemana, Cil? Ke depan. Nih, ada Bin Samson. Samson. Pasti kamu mau ngambil topeng ini, ya? Ambil, Son. Topeng, Son. Cepetan. Cepetan. Anak, lo. Eh, Blit. Lepasin si Ucil. Bentar, Son. Sabar. Masih, bos. Ayo, Son.